sebagai pemangku pengerusi Lembaga Disiplin UMNO Malaysia, saya ingin memberitahu bahawa tata etika dalam pembangunan ini akan terus berkuasa daripada tarikh 15 Julai yang lepas. Dan tata etika itu yang kita ketik ada dengan Tuan dan Tuan semua. Tak ada perkara yang baru. Dan ada perkara yang boleh dibuat tetapi dengan secara yang dihalalkanlah, di mana yang telah ditadakan. Tetapi masih lagi tidak boleh berkempen secara lulu, iaitu mengatakan orang, memfitnah orang dan sebagainya. Dan cara memimpin pun, kempen pun adalah mengurusi pada hubungan negeri ataupun di pejabat. Kita ada baru show ya. Saya betul. Jadi memang tak akan diaturkan ya, untuk memperkenalkan calon yang akan bertanding. Selain itu, kalau sekiranya ada apa-apa soalan, ya, saya dah edarkan. Well, we have taken action against a lot of people based on the code of ethics, as you know, over the years. And we'll take action. We can suspend them. We can even dismiss them from the party. Well, it can be done before and after. We have had one case where the vice president, he was elected as the vice president, but subsequently he was charged for money politics, and he was suspended from that his position. We've done that. Yang bapa ingat tengok ada kempen melibatkan masyarakat pribadi, melibatkan media sosial, Facebook, kereta baru dan sebagainya. Kali ini ada di balik publik. Kalau ini tadi kita dengar dengan video itu, ini adalah satu cara yang baik dapat apa tindakan? Sekiranya dia melanggar tata kita, misalnya fitnah ataupun kata orang dan sebagainya, itu kita akan tindakan. Tapi kita perlukan laporan yang clear, yang. Tapi ada report yang ada? Belum. Ya, untuk makluman media, senarai calon-calon yang ditolak ataupun yang berdiri ini adalah saringan awal. Pihak ibu pejabat sedang membuat saringan melalui Jabatan Insolvensi dan juga pihak mahkamah. Mana-mana calon yang didapati berada di dalam senarai bankrap, di dalam senarai insolvensi, secara automatik namanya akan dinyah senaraikan daripada senarai calon di semua peringkat. Yang kedua, sekiranya mereka ada mempunyai kes di mahkamah, kes-kes jenayah yang didakwa di dalam tempoh ini, mereka-mereka ini juga akan dinyah senaraikan daripada senarai nama calon. Jadi senarai calon yang kita berikan tadi itu adalah senarai-senarai yang mendarik diri. Senarai-senarai calon yang akan disaringkan lagi selepas ini ialah senarai calon-calon yang akan disenarai pendekkan setelah disiasat latar belakangnya melalui jabatan disfungsi dan juga kes-kes mahkamah. Kita tengah buat sekarang. Kita ada 33,682 calon yang sedang dibuat saringan. Saya akan berikan satu senarai lagi selepas ini. Ya, sudah semestinya tidak melepasi tarikh pemilihan di peringkat sayap sebelum 12 hari bulan. Tetapi kita beri jaminan, kita bekerja 24 jam sekarang ini. Kita juga sedang mencari semua maklumat. Saya boleh bagi jaminan sebelum 7 hari bulan 10, semua senarai ini akan dimukamatkan setelah
semua perincian dilakukan.